Minggu sore, sejumlah pilot dan pramugari di Bandara Internasional Minangkabau jalani tes urin yang diadakan oleh Badan Narkotika Nasional Sumatera Barat dan Direktorat Narkoba Polda Sumbar. Pemeriksaan dilakukan saat para pilot dan pramugari turun dari pesawat. Dari pemeriksaan, puluhan pilot dan pramugari dari 3 maskapai tidak ditemukan adanya pilot dan pramugari yang positif narkoba. Pemeriksaan urin untuk pilot dan kru maskapai penerbangan ada 3 maskapai ya. Maskapai Citilink, Lion Air, dan Garuda. Total yang diperiksa urinnya sebanyak 22 orang. Hasilnya negatif semua. Tes narkoba pada pilot dan pramugari dilakukan untuk memberi keamanan dan kenyamanan saat musim mudik Lebaran. Tes urin, dan bahkan nanti jika ditemukan tes urin itu ke arah positif, biasanya diminta rambut, tes rambut. Itu sampai kapan, Pak? Dilakukan itu sampai 2 hari, hari H itu. Di Bengkulu, petugas BNNP dan Dinas Perhubungan melakukan tes urin pada puluhan sopir bus dan angkutan Lebaran di loket dan polbus maupun travel di Kota Bengkulu. Dari hasil tes, tidak ada sopir yang positif menggunakan narkoba. Satu armada itu mengangkut berapa nyawa yang ada di dalam angkutan. Nah, sedangkan pengendali angkutan itu adalah sopir. Kalau sopirnya diri memakai, otomatis kan sopirnya itu sudah nggak konsentrasi lagi. Kalau terjadi kecelakaan, yang rugi penumpang. Jadi memang sopir itu nyawanya dari penumpang. Selain sopir bus dan travel, sopir taksi dan angkutan penumpang di Bandara Fatmawati Bengkulu juga tak luput dari pemeriksaan. Jasa di bandara kami sangat senang, khusus untuk melayani yang dari Jakarta, tidak ada gangguan. Ya, terus kemana, jadi kita agak tenang sedikit dan penumpang juga aman. Selain memastikan kelayakan sopir angkutan menghadapi arus mudik Lebaran mendatang, tes urin juga dilakukan dalam rangka Hari Anti Narkoba. Tes urin juga dilakukan dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional. Tim Liputan melaporkan untuk NET.